liburan sama Tika sama Atta. Hai, hore. Karena pas banget nih, pas waktu liburan gini, aku disengaja bawa jalan anak-anak ke tempat kesukaannya. Ini kan kita lagi mau jalan-jalan di Taman Dino, pas banget Rafael tuh suka banget sama dinosaurus. Kalau gitu kita mau jalan-jalan dulu. Ayo Tika, ayo Atta. Let's go Rafael, ayo. Ibu pintar, kayaknya anak-anak udah gak sabar nih buat langsung masuk ke wahana dino. Kira-kira ada berapa jenis dino ya di dalam sana? Kita lihat yuk. Peringatan tuh, Rat. Area dinosaurus, jangan lari. Look, ada siapa itu? Harus pelan-pelan. Oh, harus pelan-pelan. 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 Harus pelan-pelan. Nanti dia denger. Lari, lari, lari. Oke. Ini kena. Lari, lari. Basah kok. Ya, Rafael. It's okay, enggak apa-apa. Sini. Tadi disemprot apa sih? Disemprot apa sih? Rafael tahu enggak nama dino yang tadi apa? Iya, ada lagi. Ini namanya, Rafael tahu enggak ini namanya apa? Atta tahu enggak? Ini namanya Triceratops. Ini pas banget nih Ibu Pintar. Jadi nih kita sekalian memperkenalkan jenis-jenis atau nama-nama dari dinosaurus. Nah ini nih merupakan manfaat kalau kita bawa anak-anak kita jalan-jalan nih seperti ini. Yang ini nggak pakai air. Ini kalau pakai air semua kita basah kuyup, Rafaelo. Kalau zaman sekarang mungkin ini badak ya? Iya ya, mirip ya, sejenis badak nih Ti. Mau tahu yang lain-lain lagi nggak? Mau lihat lagi? Kita jalan lagi. Yuk. Jalan. Wih, apa itu? Apa itu? Lihat deh Ibu Pintar, replika T-Rex-nya besar banget kayak sungguhan. Ditambah gerakan mulut dan matanya yang bikin dino ini terlihat seperti sungguhan. Ini coba kita lihat kalau zaman sekarang T-Rex itu apa sebenarnya. Sini. Tingginya 4,5 meter, wow, panjang 13 meter. Berat 9-10 ton, wow. Wow. Rafaelo, ini jenis binatang yang makannya daging, meat. Jangan makan ya, Dino. Iya. Nah, Ibu Pintar, jadi kalau misalnya jalan dulu nih, T-Rex itu kan seperti raja hutannya gitu kan. Nah, sama aja kayak zaman sekarang nih kalau di dalam kehidupan raja kita. Raja hutan lagi. Wow. Ada anaknya ya, keluar ya dari telur ya. Sama aja nih kalau di dalam kehidupan kita, Ibu Pintar, itu tuh seperti singa gitu loh kalau hari gini. Rafaelo, Bunda mau diapain ya sama T-Rex ya? Takut yuk, nanti kita dimakan yuk. Takut. Nanti kita dimakan. Kita lihat situ aja yuk. Itu apa lagi tuh, Raf? Keman. Keren ya Ibu Pintar, replika dino di sini mirip banget loh dengan aslinya. Ditambah replika dino ini bisa bergerak dengan bantuan mesin. Jadi bikin anak-anak makin semangat dilihatnya. Ibu Pintar, gemes banget ya lihat Rafaelo masuk ke dalam telur dinosaurus sambil mengikuti gerakan dino muncul dari telurnya. Lihat deh, Bunda Talita aja sampai gemes lihatnya dan langsung mengabadikan kelucuan yang dibuat Rafaelo ini. Nah, Ibu Pintar selain bisa seru-seruan foto di sini, tapi hasil fotonya juga bisa buat kenang-kenangan loh. Jadi ketika anak sudah besar nanti, dia akan lihat dan tahu kalau mereka pernah datang ke sini. Yuk. Bintar, itu ada raja sama Velociraptor. Oh, ada. Oh, lengkap banget loh ya. Itu ada. Oh, ini nih Velociraptor. Oh. Wow. Ini juga salah satu yang buas ya, seperti iya. T-Rex loh, Tak. Ini... Tapi dia lebih pintar, soalnya dia berkelompok gitu kalau menyerang. Oh, itu yang diganteng. Oh iya, ada T-Rex tuh. Rafaelo, kalau misalnya raptor sama, Bunda tanya nih Raf, kalau raptor sama sini, sama T-Rex, iya, itu beda atau sama sih? Beda. Coba bedanya apa sih? Coba. Bedanya apa? Sih bedanya? Kayak tangan. Gimana sih? Coba. Apanya? Oh, tangannya beda. Apa iya sih? Coba kita perhatikan. Benar tangannya emang ada tiga sih ini. Oh iya. Yang tadi dua. Kalau T-Rex dua.
pinter. Pinter sayang, thank you ya infonya ya. Coba, Ravelo cerita sama ibu pinter, Ravelo tuh seru gak sih kalau jalan-jalan ke taman yang terbuka gini? Seru. Serunya apa yang bikin Ravelo seru tuh apa sih sayang? Happy. Seru happy gitu. Karena anak-anak tau gak apa, Tik? Bisa keringetan. Iya. Bisa ngelihat taman-taman, lari-lari. Mengeksplor segala macam. Iya, jadi itu tuh bagus banget. Itu salah satu manfaat kita mengajak anak-anak pergi ke taman atau outdoor supaya menyatu dengan alam yang pintar. Kita jalan-jalan lagi yuk. Habis deh. Aduh seru banget nih, Ravelo sini sayang mau kemana, jauh-jauh banget. Seru banget nih Ibu Pintar, kita udah jalan-jalan sama anak-anak sambil liburan gini ya. Dan yang pasti nih, abis ini kita bakal jalan-jalan ke tempat seru lainnya nih. Mau ngapain? Pokoknya pasti seru banget deh Ibu Pintar, makanya jangan kemana-mana. Karena Ibu yang pintar, pasti nonton Ibu Pintar. Yeay! Nah, Ibu Pintar, setelah tadi Bunda Talita, Mama Tika, dan anak-anak bermain sambil belajar di petualangan dinosaurus, sekarang kita mau lanjut nih mencoba wahana yang gak kalah serunya. Sesaat lagi ya, tetap di Ibu Pintar, karena Ibu yang pintar pasti nonton Ibu Pintar.